Tidak bisa dipungkiri, layaknya dengan sesama manusia, hubungan negara satu dengan lainnya kadang juga mengalami gesekan. Entah itu karena perbedaan pandangan politik, persaingan, ataupun perebutan kekayaan alam atau batas negara. Karena itu, kekuatan pertahanan negara menjadi sesuatu yang penting. Berbagai upaya untuk meningkatkan kekuatan ini dilakukan entah dengan memperbanyak persenjataan ataupun upgrade kemampuan pasukan. Tidak hanya dilakukan sendiri, beberapa negara bahkan harus beraliansi atau bekerja sama untuk meningkatkan pertahanan negara mereka. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu hubungan kerjasama pertahanan antar beberapa negara. Salah satunya yang dikenal dengan Five Power Defense Arrangement atau yang disingkat dengan FPDA. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. FPDA atau kepanjangan dari Five Power Defense Arrangement adalah serangkaian hubungan kerjasama dan pertahanan yang dibentuk melalui serangkaian perjanjian multilateral antara negara Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, di mana semua negara-negara tersebut merupakan bagian dari persemakmuran Inggris. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada tahun 1971. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa lima kekuatan ini harus berkonsultasi satu sama lain segera jika terjadi ancaman atau serangan bersenjata di salah satu dari lima negara ini, yang bertujuan untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama-sama maupun secara terpisah sebagai tanggapan atas ancaman tersebut. Latar belakang didirikannya institusi ini sendiri sebenarnya sebagai respon atas tindakan konfrontatif Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1967, pemerintah Inggris memutuskan untuk menarik militer mereka yang berada di luar negeri, termasuk juga yang ada di Malaysia dan Singapura. Keputusan ini tentu membuat kedua negara yang bergantung pada militer Inggris itu pun merasa khawatir. Sebab tanpa kehadiran militer Inggris, Malaysia dan Singapura sangat rentan terancam dianeksasi oleh Indonesia. Apalagi saat itu di bawah pimpinan Soekarno, Indonesia konsisten meneriakkan Ganyang Malaysia. Kekhawatiran Malaysia rupanya sedemikian besar, mengingat kekuatan militer Indonesia jelas jauh di atas mereka. Melihat hal tersebut, sebagai solusi Inggris memutuskan untuk mempertahankan keterlibatan politik dengan membentuk Five Power Defense Arrangement atau FPDA yang ditandatangani pada tanggal 16 April tahun 1971. Di bawah pengaturan pertahanan lima kekuatan, yaitu Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris harus berkonsultasi satu sama lain segera jika terjadi atau ancaman serangan bersenjata di salah satu dari lima negara untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama-sama atau secara terpisah sebagai tanggapan. FPDA menyediakan kerjasama pertahanan antara kelima negara dengan membangun sistem pertahanan udara terpadu untuk wilayah semenanjung Malaysia dan Singapura yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia Butterworth di bawah komando seorang wakil marsekal udara Australia. Pangkalan Butterworth yang dahulu berada di bawah kendali Angkatan Udara Australia hingga tahun 1988 kini dijalankan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan tetap menjadi tuan rumah detasemen pesawat dan personel yang bergiliran dari kelima negara. Sejak tahun 1971, sisa pasukan dari Australia, Selandia Baru, dan Inggris dengan kekuatan sekitar 7.000 pasukan tetap berada di Singapura di bawah peraturan bilateral. Namun melihat kondisi yang sudah memungkinkan, pasukan-pasukan ini kemudian ditarik kembali ke negaranya. Australia menarik batalion infanteri mereka pada tahun 1974, Inggris pada tahun 1976, dan Selandia Baru menarik batalion terakhirnya pada tahun 1989.
Sejak ditandatangani pada tahun 1971, kelima negara anggota FPDA memiliki perjanjian untuk saling membantu jika terjadi serangan dari luar. Khususnya saat terjadi serangan terhadap Malaysia dan Singapura, FPDA akan langsung turun tangan. Hal ini juga dilakukan sebab Inggris memiliki tanggung jawab atas Malaysia dan Singapura. Berbagai kegiatan kolaborasi dilakukan kelima negara. Peningkatan pertahanan negara pun terus dikembangkan di FPDA. Mengingat hubungan multilateral ini menyangkut bidang pertahanan, maka kelima negara kerap kali mengadakan latihan tahunan. Sejak pembentukannya, FPDA telah melakukan latihan militer multilateral yang melibatkan kelima negara anggota dengan komando operasional bergantian antara Australia, Singapura, dan Malaysia. Sebagai salah satu kemitraan militer tertua di dunia, FPDA terus menjaga stabilitas kawasan mereka. Pada tahun 2016, Inggris mengungkapkan rencana untuk meningkatkan jumlah pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur yang dikerahkan di seluruh negara di wilayah tersebut. Itulah sedikit video tentang Five Power Defense Arrangement. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mengingat fakta bahwa latar belakang pembentukan FPDA adalah karena kekhawatiran terhadap serangan militer dari Indonesia. Apakah Indonesia memiliki aliansi militer dengan negara-negara lain? Sejauh ini hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan negara lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas alutsista dan kualitas dari TNI sebagai alat pertahanan negara. Indonesia tidak pernah tergabung dalam aliansi militer dengan negara manapun di dunia. Hal tersebut sesuai dengan konsep politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa konstitusi Indonesia dengan jelas menyebutkan Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apapun. Pernyataan serupa juga pernah dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Raimi Satriakudu pada tahun 2016 ketika Arab Saudi membentuk 34 negara aliansi strategi militer Islam Sunni. Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa bergabung dengan koalisi militer yang dibentuk Arab Saudi untuk memerangi terorisme karena tidak cocok diikuti Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Senada dengan pendahulunya pada bulan November tahun 2019, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah bergabung dengan aliansi militer. Dia menyatakan bahwa Indonesia akan mengulurkan tangan ke semua pihak yang membutuhkan dan membuka pintu bagi negara manapun. Dia juga menekankan pertahanan Indonesia akan terus menganut sistem independen dan aktif. Dalam hal ini, Indonesia akan giat mempromosikan diplomasi pertahanan. Dalam buku sejarah Indonesia modern tahun 1200-2004, karya M.C. Rickleff yang diterbitkan pada tahun 2007, politik bebas aktif adalah sikap Indonesia yang mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok barat maupun blok timur secara turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Atas dasar politik bebas aktif, Indonesia memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pengambilan keputusan hubungan luar negeri dan tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.